Polisi dari Unit Pidum dan Tekap 134 Polrestabes Palembang menangkap dua pencuri kabel panel tiang light rail transit atau LRT di Jakabaring, Palembang. Tersangka sempat buron ini masing-masing Junaidi dan Sasari Ramadan, keduanya warga Jalan Gubernur H.A. Bastari, Jakabaring. Tersangka disergap polisi saat berada di kawasan Jakabaring. Bersama tersangka, polisi menyita satu potongan kulit kabel LRT, karter, dan gergaji besi. Dia mengambil kabel yang tiang di LRT, kabel PIR 723 kodenya. Sudah kita berhasil amankan dua orang pelakunya, dan korban PT Waskita juga sudah membuat laporan ke kita. Alhamdulillah barang bukti satu buah potongan kulit kabel ini yang dia sudah ambil dalamannya, ada cutter hijau, ada gergaji besi juga. Tersangka dua orang atas nama inisialnya KP sama J, inisialnya dua orang. Pada saat kita mau ambil, memang dia sempat mengundurkan diri, sehingga kita ambil tindakan tegas yang terukur. Akibat ulah dua tersangka itu, pelayanan LRT Sumsel sempat terganggu. Kini keduanya ditahan di tahanan Polrestabes Palembang untuk proses hukumnya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.